Hai viewers, kembali lagi bersama Indahnya Dunia. Kali ini gue akan ngebahas info-info terupdate di Indonesia. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Yuk disimak videonya. Siapa sih yang tidak mengenal Valentino Rossi? Hampir seluruh dunia mengenal Valentino Rossi, bahkan yang tidak menyukai MotoGP pun mengenal Valentino Rossi karena prestasinya yang luar biasa. Dia memang layak dijuluki The Doctor karena sudah 9 kali meraih juara dunia. Julukan The Doctor merupakan julukan yang awalnya diberikan ayahnya untuk Valentino Rossi. The Doctor sudah ada sejak Rossi mendominasi era 500 cc awal 2000-an. Julukan The Doctor menjadi legenda dan sering digunakan untuk para pecinta MotoGP dibandingkan julukan-julukan yang lain. Graziano Rossi yang merupakan ayahnya pernah memberikan pernyataan mengenai Valentino Rossi diberikan julukan The Doctor. Katanya bahwa The Doctor adalah sebutan bagi orang yang dihormati di Italia. Asal usul nama The Doctor pun membuat Valentino Rossi tertawa dan membeberkan alasannya bahwa menurutnya banyak dokter di Italia yang bernama Rossi. Lucunya, pembalap asal Tafulia ini ingin agar sebutan dokter menjadi miliknya sendiri. Oleh karena itulah dia suka dan selalu menggunakan julukan The Doctor. Valentino Rossi memulai karir balapan dengan tim Yamaha. Padahal pada tahun sebelumnya Rossi merebut juara dunia dengan motor Honda. Keputusan Rossi tersebut diragukan oleh para penggemarnya. Namun bagaimanapun, Honda dan Yamaha memiliki karakter motor yang berbeda. Nyatanya, Rossi lebih bisa menguasai motor Yamaha. Dia tak berhenti membuat perbaikan dan membawa Yamaha menjadi juara dunia. Keahlian Rossi memperbaiki dan menyembuhkan performa Yamaha ini makin meneguhkan julukannya sebagai The Doctor. Julukan The Doctor akan menjadi legenda dan akan menjadi julukan yang akan terus terasosiasi dengan Valentino Rossi. Kini Valentino Rossi pun pensiun. Namun namanya akan terus berkibar dan akan terus menjadi dokter bagi para pencinta MotoGP. Nah, itu dia viewers asal-muasal julukan The Doctor yang diberikan untuk Rossi. Oh iya, jangan lupa tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar ya. Terima kasih.